Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan gua Adam Ogwe di konten Horror Time. Pada malam hari ini, gue kedatangan temen, ya, spesial banget pada malam ini. Hah? Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama Hermawan ya. Saya juga sama punya YouTube. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe. Namanya Hermawan Kurnia. Hermawan Kurnia. Oke, jangan lupa di subscribe. Subscribe ya. Pencet lonceng-lonceng. Oke, sip. Oke, kita akan berkolaborasi, menelusuri atau mengeksplor tempat ini, ya. Gimana? Penasaran? Ikutin terus, jangan di skip. Yang belum berlangganan, tekan tanya tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Oke? Mari ya. Oke ya? Oke, lanjut. Kita bisa lihat sini. Kita ada di garasi nih ya. Kita ada di garasi mobil mungkin ini ya, garasi mobil. Oke. Kenapa, Pak? Sian. Oke. Gua dan Aawang ada di garasi rumahnya. Kita akan mau menuju ke mana dulu ya? Ya, ke sebelah kiri saya ya. Ya, masa teman-teman ini. Kita lihat. Ini banyak sekali ruangan kosongnya. Iya, benar-benar sudah sangat terbengkalai banget dari segi lantai cek langit ya, langit juga sudah acak-acakan ya. Iya, benar-benar bisa dilihat. Itu bisa kita lihatnya ke atas juga ya, sangat-sangat tidak terurus. Sayang sekali. Oke, saya lihat teman-teman ya. Lanjut, ini untuk eksplor ke bagian lebih dalam lagi ke ruangan yang lebih besar. Ini ruang tamu ya, bisa dilihat teman-teman ya. Ruang tamu ini juga sangat terbengkalai, banyak lubang ya, ada puing-puing. Lantainya sudah sangat kotor sekali ya, mungkin ditinggal sama penghuninya sudah puluhan tahun ya. Iya, ditinggal pada tahun 2007 rumah ini dikosongkan ya, 2007. Ini juga ruangan kita bisa lihat ya, ini kamar ya. Ini kamar banyak sekali tuh lubuhannya, kayu. Nah, di sini kamar nih, ini toilet. Toilet cewek. Nah, bisa dilihat juga ini toilet ya. Sangat sudah lama tidak dipakai, kotor ya. Keramik masih utuh, keramik masih bagus. Lanjut ke ruangan sebelahnya. Oke, sini ya. Kita bisa lihat sendiri. Kita bisa lihat sudah ingin runtuh ini sepertinya bangunan ini. Ya, ini apa sudah ya? Atapnya sudah mau runtuh ya. Iya. Khawatir kalau digoyang-goyang rubuh nanti. Nah, benar. Gitu ya. Sangat bahaya banget ini. Bahaya. Benteng-benteng juga pada jatuh-jatuhan sini. Pada jatuh ya, iya. Kawan-kawan. Sudah kurang tahun tinggal sayang kali depan terus lagi. Kita ke ruangan satu ini. Nah, ini ada ruangan juga. Ini ada ruangan sudah lama juga tidak terpakai ya. Ada tersisa pintu sini dan kaca nih. Lantai juga sudah berwarnanya beda ini. Peringatan itu kotor ya. Nah, ini dia. Ruangan luas ini. Luas juga ini ruangannya. Mungkin ini bisa dibilang ruangannya cukup besar. Nah, ini bisa dilihat ya.
ini seperti kayak bekas musola ya. Iya. Untuk beribadah ibadahnya. Karena ruangannya juga cukup besar. Iya, iya benar. Dari segi sisi kiri kiri kanan, kiri kanannya juga luas banget ini untuk salat berjamaah. Kita lanjut. Ini juga sama seperti yang di sebelah sana. Iya. Yang bisa dilihat. Ini lebih tepatnya ruang tamu ya. Bekas ini mungkin kalau saya prediksi mas ada bekas toilet ya. Oh iya benar. Tempat toilet, wudu. Ya mungkin di sini ada buat ya, cuci tangan ya. Cuci tangan gitu apa? Benar. Ini juga sudah mulai terbengkalai ini. Ada seperti itu. Ya bisa dilihat oleh teman-teman. Kita ke belakang itu. Warnanya cukup sudah sangat kotor. Kenapa tuh? Tapi rumahnya sangat luas ya kan? Ruangannya bagus, luas, besar banget. Ada meja di sini. Meja. Ini kita ke ruangan tadi, hanya saja gak ada pintunya ya. Iya, tapi beda. Ini kita beda ruangan. Internetnya juga sudah mulai hancur. Iya, udah mulai runtuh sih. Kecuali itu. Ini di bagian luar nih. Ya. Ini bagian luar karena sayangnya luar banyak. Apa namanya pepohonan yang sudah menyelimuti rumah ini. Coba kita ke samping. Oke, di sini ada yang bolong, kita bisa lihat ya. Yang bolong ya. Coba kameranya. Kameranya di sini coba. Coba. Ya. Ini juga mungkin ini pintu depannya ya. Pemilik rumah yang pertamanya. Karena di sini ada banyak bekas pohon-pohon juga ya. Sudah tidak terawat. Pohon, puing-puing dedaunan ya. Iya, banyak sekali di sini. Banyak sekali. Mungkin kalau misalkan dibersihin lebih bagus kelihatan ya. Lebih indah, lebih bagus benar bersih ya, Mas. Anak amat di sini. Terus kita lanjut lagi ke sebelah sana. Kita ke dalam aja, oke? Ke dalam. Mari. Sekali. Mari kita lihat ke arah tadi itu di depan. Kita langsung ke depan aja tempat yang tadi. Ya, menuju dapur tadi ya. Dapur ya, ada dapur di sini. Entah bekas meja, entah bekas apa. Dan ini dapur sudah terlihat jelasnya. Dapur yang sudah tidak terpakai ya, tapi ramenya masih bagus sih. Bagus sih ramenya. Cuma udah hancur-hancur aja ya. Iya sudah. Banyak yang jebol. Langit-langitnya juga sudah mulai berkarat. Yang sudah mulai pekerjaan. Oke, kita ke kamar mandi mungkin. Kamar mandi ada. Ya. Ada itu. Oke, kita bisa lihat sendiri di sini. Ini sudah sangat sudah kurus ah. Sudah enggak kurus banget ini. Aduh, ini juga sudah mulai hancur nih. Sudah benar. Iya, mungkin ini bekas bobokan kali, ada yang ngebobok. Iya, ada yang ini kalanya dari teksturnya enggak rapi. Ini bagian belakang ya? Iya, ini belakang. Coba kamera mention bisa dilihat barangnya cuma banyak pepohonan doang ya. Iya, pepohonan ya, pohon petai Cina ini, Cina kalau di ya. Oke, itu kita lihat bawah tangga itu kosong, tidak ada apa-apa, hanya sampah-sampah aja yang berceceran di situ. Iya betul. Oke, mungkin kita naik setengah tangga ini ya. Siap, coba kita naik ke atas. Kita akan eksplor yang bagian atas. Assalamualaikum. Oh iya, penasaran untuk bagaimana apa aja yang ada di atas? Tuh.
jangan lupa langsung mampir ke channelnya A Awang. Apa channelnya? Hermawan Kurnia. Oh, Hermawan Kurnia. Subscribe. Okay. Link YouTube-nya saya taruh di deskripsi. Oke? Okay? Penasaran langsung mampir ke channel A Awang. Oke, okay, untuk explore pada malam hari ini sudah cukup. Di bawah sudah tadi sama A Awang ya. Dan tadi juga A Awang sudah mengeksplor sendiri ya. Bagi itu untuk kelanjutan part 2. Bagi penasaran langsung cek aja ke channelnya ya. Ya. Oke, okay. Boleh teman-teman cek di link deskripsi channel Hermawan Kurnia. Oke, okay, nanti gua taruh linknya di bawah. Oke, okay? Di deskripsi. Oke. Okay. Gua Adam dan A Awang ya. Pamit. Terima kasih sudah mengikuti video-video kita ya hari ini. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.